negara berdaulat, negara besar, masa akan didite oleh LSM asing? Harus punya sebuah sistem yang kuat, yang bagus, yang diakui secara internasional. Saat ini baru sekitar 30% pelaku usaha yang mendapatkan ISPO, Pak. Ya, baru 4,115 juta hektar yang mendapat sertifikat ISPO dari 14 juta. Dan berarti yang 70% ini, mari kita, ya 70% itu, Pak, kalau boleh saya breakdown, sebetulnya untuk pelaku usaha perkebunan, Pak, itu sudah 50%, Pak.